السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، melanjutkan kembali kajian kitab Al-Maram dan kita sampai kepada hadis yang terakhir dalam bab syarat dan larangan dalam jual beli. Hadis itu adalah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu 'atharatahu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menerima pembatalan jual beli seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membatalkan kesalahan atau dosanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban serta Imam Al-Hakim. Dan hadis ini memang hadis yang sahih. Demikian pula Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini sahih dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sekali lagi hadis ini berbunyi, yaitu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menerima pembatalan jual beli orang muslim, maka Allah akan membatalkan kesalahannya atau dosanya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kalimat menerima pembatalan ini tidak akan dikatakan demikian kecuali jual beli itu sudah sah. Ya, tolong yang anak-anak bicaranya dikurangi. Jadi ketika dikatakan siapa yang menerima pembatalan jual beli, maka tidak dikatakan menerima pembatalan kecuali jual beli itu sudah sah. Artinya sudah sah, jual beli itu sudah beralih kepemilikan barang kepada pembeli, uang kepada penjual. Lalu syarat-syarat jual beli semuanya terpenuhi. Di antaranya adalah ridho sama ridho antarawin. Kemudian harga sudah dipastikan, bahkan sudah terbayar. Kemudian barang diketahui dengan jelas, ya. Lalu tiba-tiba apa? Tiba-tiba sang pembeli ingin membatalkan jual beli. Maka sang penjual disebutkan dalam hadis ini, yaitu dianjurkan untuk menerima pembatalannya, ya, meskipun jual beli itu sudah sah. Perlu kita ketahui bersama, yang mana pendengar semua, para ulama mengatakan bahwasanya ini sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena meskipun kita ini sudah membeli barang, ya, apa contohnya? Apa saja? Mungkin barang itu adalah HP, ya. Kita beli HP dari seorang penjual, harganya 500.000. Dibayar kontan, barangnya sudah dilihat-lihat dahulu, jelas sama-sama itu dibawa pulang. Kemudian sampai di rumah, maka pembeli ini mengatakan, oh iya, ada kebutuhan yang lain yang lebih penting. Maka sang pembeli berusaha datang kepada penjual HP, kemudian dia mengatakan, mohon maaf,
saya minta dikembalikan, yaitu uang saya dan ini HP saya kembalikan. Batalkan jual beli HP ini. Maka sebagai penjual dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menerima pembatalan. Artinya apa? Artinya uang dikembalikan utuh, barang kembali kepada dia utuh pula. Ini namanya al-iqalah, yaitu pembatalan jual beli setelah sah. Oleh karena itu para ulama mengatakan ketika ini kadang-kadang terjadi, bahkan kita pun kadang merasa setelah jual, setelah beli barang kemudian merasa kurang butuh, maka ingin mengembalikan. Pernah ya kira-kira? Pernah? Atau sebabnya diantaranya adalah disebutkan oleh para ulama, ketika hendak beli itu sangat butuh, butuh barang ini. Namun ketika sudah beli ternyata dia tidak butuh lagi. Contoh, seorang tua yang mana anaknya minta dibelikan sepeda. Anaknya orang tua ini minta dibelikan sepeda. Ya. Kemudian orang tua menabung, kemudian sudah dapat uang sekiranya cukup untuk beli sepeda. Kemudian pergilah dia ke penjual sepeda bekas. Maka dilihat-lihat-lihat, kemudian cocok, barangnya bagus, sesuai dengan keinginan, dibayar, dibawa pulang sepeda itu ke rumah. Sampai di rumah ternyata apa? Ternyata anak ini dapat hadiah dari pamannya sepeda. Maka otomatis orang tua ingin mengembalikan sepeda tersebut. Boleh nggak dalam Islam? Nah, boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jelas boleh. Kemudian bagi penjual sepeda tadi dianjurkan untuk menerima pembatalan jual beli tersebut. Kenapa demikian? Karena hadis ini menunjukkan fadilah keutamaan orang yang menerima pembatalan jual beli orang lain. Lalu yang kedua disebutkan oleh para ulama, orang yang menjual atau penjual yang menerima pembatalan jual beli orang lain itu telah membantu dan berbuat baik kepada orang lain. Allah mengatakan wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah baik kepada orang lain karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ada lagi ayat yang lain mengatakan orang seperti ini akan mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Termasuk orang yang berbuat baik menolong saudaranya muslim tadi, yaitu membatalkan atau menerima pembatalan jual beli orang lain. Atau para ulama juga mengatakan kadang-kadang orang membeli barang dengan hutang. Ya. Beli sepeda hutang, sepakat harganya sekian, barangnya jelas, ridho sama ridho, ya harganya sekian dijelaskan, disebutkan, cuman masalahnya adalah hutang sampai sebulan. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Saya kalau beli seperti ini sudah sah, sudah dibawa pulang barangnya. Kemudian apa? Kemudian ketika dia ini hendak membayar diperkirakan sebulan dapat uang, tapi ternyata dia kena musibah, maka hutangnya tambah menumpuk. Maka untuk mengurangi beban hutang dikembalikan pembelian yang telah dibeli dengan hutang tadi. Ini boleh. Dalam Islam dibolehkan, dan orang yang menjual barang tadi dianjurkan untuk menerima pembatalan ini karena itu kebaikan semata-mata dari penjual. Jadi ini sifat yang baik. Bahkan para ulama mengatakan bahwa pedagang yang mempunyai sifat demikian, yang menerima pembatalan dari orang-orang yang telah membeli barang karena ada kebutuhan, maka ini termasuk tanda-tanda pedagang yang dermawan, tidak pelit. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama ada sebab yang lain yang disebutkan. Misalnya ketika seorang membeli barang, misalnya dia membeli pakaian, kemudian dia menyesal. Kenapa menyesal?
karena dia mendapati hajat yang lain yang lebih penting. Ketika sudah beli baju mahal, harganya ratusan ribu, sampai rumah, kemudian istrinya mau masak nasi, tidak ada beras, maka melapor kepada suaminya, "Mas, beras habis." "Oh iya, duitnya sudah kadung beli baju ratusan ribu." Maka sang suami boleh datang kepada pedagang pakaian, minta pembatalan jual beli pakaian tadi. Kemudian sang pedagang dibolehkan untuk, bahkan dianjurkan untuk menerima pembatalan jual beli berapa namanya pakaian tadi. Masalah sini kami mahmoh. Ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh para ulama tentang al-ifalah, yaitu menerima pembatalan jual beli dari orang lain. Yang pertama, menerima pembatalan jual beli orang lain itu hukumnya sunnah, anjuran. Artinya sunnah anjuran ini tidak sampai kepada wajib. Misal, saya jual jam tangan, ya. Kemudian ada pembeli membeli jam tangan saya harganya 100.000. Rela sama rela, ketahuan barangnya, dibayar kontan, dibawa pulang. Lalu seminggu kemudian datang lagi pembeli mengatakan, "Maaf, saya ini sedang butuh, saya kembalikan jam tangan, tolong kembalikan uang saya 100.000, boleh gak ini?" "Boleh, tetapi saya yang menjual, yang telah menjual jam tangan saya, itu disunahkan untuk menerima pembatalan, namun tidak sampai wajib." Artinya, kalau seandainya saya mengatakan jangan, nah saya juga butuh, uang sudah kadung masuk, uang sudah kadung dibelikan sesuatu, maka ini hak dia. Artinya, menerima pembatalan jual beli orang lain itu tidak wajib, namun hukumnya sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi para ulama mengatakan al-iqolah itu qadakunu wajibatan. Jadi menerima pembatalan jual beli itu bisa jadi wajib. Kalau tadi hukum asalnya apa? Menerima. Di sini ada hadiah insyaallah, ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menjawab pertanyaan. Di sini disebutkan untuk ikhwan 2, santri 2, anak-anak 2. 6 berarti Al-Iqolah, menerima pembatalan jual beli orang lain itu bisa jadi wajib. Apa itu, kapan itu? Apabila sang pembeli mengembalikan barang karena cacat, karena ada cacat, ya. Misal seorang membeli HP dari pedagang HP, harganya 500.000. Namun ketika dipakai ternyata apa? Ternyata HP-nya ada cacatnya. Apa cacatnya misalnya? Suaranya tidak bagus. Atau apa biasanya cacatnya HP? Gores. Hah? Gores. Kalau ada goresan kan terlihat. Cacat yang tidak ketahuan, ketahuan ketika dipakai, apa contohnya? Ternyata HP-nya ngedrop. Ya. Dipakai ngecasnya satu hari satu malam, penuh, dipakai cuma 5 menit. Nah ini ngedrop namanya. Nah ini harus ganti apa namanya baterainya. Nah dipakai cuma 5 menit, tapi kalau sudah masih bisa dipakai beberapa jam, maka ini tidak cacat, namanya bekas kan itu. Misalnya kalau baru itu bisa dipakai untuk 8 jam, tapi kalau bekas itu menjadi cuma 4 jam, maka ini bukan cacat. Orang tahu semua kalau itu adalah barang bekas. Tapi sekarang adalah ternyata ketika dipakai habis baterai, dicas sehari semalam, kemudian dipakai hanya bisa 5 menit, habis lagi baterai, ini namanya cacat. Maka sang pembeli datang kepada penjual HP dikembalikan. Maka para ulama mengatakan bahwa penjual HP wajib menerima pembatalan karena ada cacat. Ya, memang bagi sang pembeli ada tiga pilihan memilih. Apa itu? Yang pertama dikembalikan utuh, yang kedua ganti rugi, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Nah, kita kalau beli barang lalu ada cacatnya, kita berhak memilih tiga perkara. Kembalikan penuh, uang penuh.
Yang kedua, ganti rugi saja. Laporkan kepada dia, ini cacat. Apa cacatnya? HP-nya ngedrop. Ya sudah, ini ganti rugi HP, apa namanya, baterainya. Untuk beli baterai. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, sabar. Ya, sabar. Ini boleh. Dalam Islam boleh. Karena kemarin kita bahas, orang yang membeli kambing, ya, atau binatang yang memang biasanya untuk produksi susu, ternyata apa? Ternyata dipalsu. Ditahan susunya tidak diperah berhari-hari, kemudian dijual supaya kelihatan banyak isinya. Ketika diperah banyak pertama, yang kedua kali, ketiga kali, yang ternyata cuma separuhnya atau kurang dari itu. Maka ini aib. Maka Rasulullah mengatakan, boleh dikembalikan, tapi boleh sabar. Yang ketiga, atau yang kedua tadi adalah ganti rugi. Ya. Nah, sekarang kalau pembeli itu menuntut atau memilih dikembalikan penuh, ini namanya iqalah lil aib. Jadi minta untuk dibatalkan jual beli karena ada aib, maka sang penjual harus menerima pembatalan tersebut. Harus. Ya, karena ini adalah kewajiban penjual karena kesalahan ada pada penjual, kemudian ini adalah haknya pembeli. Tetapi sekali lagi, apabila pembeli itu mengembalikan bukan karena cacat, mungkin karena kebutuhan, mungkin karena tidak ada uang, mungkin karena ada kebutuhan yang lain yang lebih penting sehingga dia ingin kembalikan, maka boleh dibatalkan penjualan belinya itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada persoalan yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana seandainya penjual itu bersyarat. Jadi gini, saya beli HP 500.000, ya. Kemudian ternyata saya ada kebutuhan yang lain yang lebih penting. Apa itu? Beli beras. Maka saya ingin batalkan kepada pembeli, penjual. Saya datang kepada penjual, saya katakan, tolong batalkan, mohon maaf, jual beli ini, kembalikan uang saya kembalikan HP ini, ya, karena saya ada kebutuhan yang lebih mendesak. Lalu si penjual bersyarat. Apa syaratnya? Dia mengatakan, boleh saya kembalikan, tapi dipotong harga. Ya, misalnya 500.000, saya kembalikan boleh, tapi potong 100. Ya. Nah, sekarang masalahnya boleh atau tidak demikian ini? Kira-kira boleh enggak? Boleh. Ya? Jawabannya, kalau itu dikatakan iqalah, pembatalan jual beli, maka tidak boleh. Ya. Karena namanya pembatalan itu dihapus kembalikan kepada asal usulnya. Jadi jangan dikatakan ini adalah iqalah atau pembatalan jual beli. Namun ada jalan keluar yang lain yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ini dihukumi jual beli baru lagi. Maka menjadi boleh. Artinya apa? Artinya saya tadi sekarang ganti menjual kepada dia dengan harga lebih rendah, yaitu 400.000. Ini boleh. Kenapa demikian? Karena syarat seperti ini tidak mengapa. Berarti apa? Berarti sang pemilik barang yang awal tadi itu seolah-olah membeli barang saya dengan harga lebih murah, 400.000. Ini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Al-Muslimuna ala syurutihim, kata Nabi SAW, orang-orang Islam itu bergantung kepada syarat-syarat yang diutarakan. Kalau disepakati maka harus dijalankan, kalau tidak, maka tidak. Jadi, ternyata dibolehkan ya. Ketika seorang pedagang kita batalkan jual belinya, dikembalikan kepada pedagang, kemudian pedagang itu bersyarat atau menurunkan harga, mengurangi harga, maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai akad baru lagi. Seolah-olah penjual tadi itu membeli barang dari saya dengan harga yang lebih rendah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pertanyaan lagi yang disebutkan dalam masalah ini. Apabila saya sebagai pedagang atau saya sebagai pemilik barang, lalu ada orang beli dari saya sepeda motor, harganya berapa? 5 juta.
dilihat-dilihat, cocok barangnya, harga juga cocok, saling ridho, dibayar kontan. Saya ambil 5 juta, motor diambil dia. Tiba-tiba minggu depan datang, dikembalikan. Maaf, sepeda motor saya kembalikan, tolong kembalikan uang saya. Loh kenapa? Karena ada kebutuhan, saya nyaur utang dulu lebih penting. Terus, saya mengatakan, tidak mau. Saya tidak mau mengembalikan uang kepadamu. Karena saya sudah menjual sepeda motor kepadamu dan sepakat sudah. Pertanyaannya adalah, apakah saya berdosa? Siapa yang bisa jawab? Ini sudah kita ketahui tadi. Apakah kita berdosa? Saya berdosa tadi? Jawabannya tidak berdosa. Apa alasannya? Alasannya karena menerima pembatalan jual beli itu hukumnya sunnah. Kalau saya tidak lakukan, mungkin saya juga punya hajat, maka saya tidak berdosa. Cuman ini adalah menyelisihi yang lebih utama. Artinya saya tidak melakukan sunnah Rasulullah, anjuran Rasulullah, tapi tidak sampai berdosa. Itu maksudnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama memberikan catatan, ya, kita ini disunahkan untuk menerima pembatalan jual beli orang lain itu syaratnya dua. Sekali lagi, kita dianjurkan menerima pembatalan jual beli setelah sah, ya, itu syaratnya dua. Yang pertama, ada mudharar 'alal bai'. Pemilik barang tidak mendapati bahaya, tidak memudharatkan. Kalau misalnya pembatalan ini memudharatkan pemilik barang, maka tidak usah diterima. Contoh, saya menjual sepeda motor tadi, sudah dibeli 5 juta. Ya. 5 juta sudah saya belikan keperluan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Ya. Beli beras, beli lauk pauk dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia datang minta kembalikan uang, motor dikembalikan kepada saya. Saya tidak punya uang, uang sudah habis. Maka dalam hal ini, kalau seandainya saya terima sekarang, saya punya utang kepada dia. Maka ini membahayakan saya karena utang itu bahaya. Kemarin kita sebutkan orang yang berhutang mati belum sempat melunasi hutangnya, dia tidak akan masuk surga. Bahaya ya, bahaya. Maka di sini tidak harus menerima pembatalan. Ini syarat yang pertama. Ya. Yang kedua, hajatul mustari. Ketika pembeli tadi ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk membatalkan jual beli. Artinya apa? Bukan sekedar main-main. Jadi betul-betul butuh. Contoh tadi, ya, dia telah membeli sepeda motor dari kami 1,5 juta. Sudah dibawa sepeda motornya, uang diserahkan 5 juta. Uang ada di tangan, belum terpakai. Gitu loh. Kalau tadi kan diberikan barang kebutuhan, sekarang uang dipegang belum terpakai, dia. Kemudian tiba-tiba minggu depan datang, yaitu pembeli tadi, mengatakan, maaf saya kembalikan sepeda motor, tolong kembalikan uang 5 juta. Kita tanya, loh kenapa? Ya iseng saja. Maka para ulama mengatakan tidak perlu diterima pembatalan. Tapi kalau dia mengatakan, maaf saya punya kebutuhan yang lebih mendesak, ini hajat kebutuhan. Atau maaf saya teringat punya hutang harus dilunasi dulu, kembalikan, dianjurkan. Karena apa? Karena orang yang membeli barang itu mengembalikan atau membatalkan jual beli itu karena ada hajat kebutuhan, baru ini dibolehkan. Dan bagi penjual barang dianjurkan, disunahkan untuk menerima pembatalan jual beli orang tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama juga mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan sebuah kaidah yang sangat besar dalam masalah al-jaza, balasan Allah. Apa itu? Disebutkan oleh para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu bergantung jenis amalnya kayak apa.
Ini qa'idatul jaza, kaidah dalam balasan Allah. Balasan Allah nanti di akhirat maksudnya. Apa itu maksudnya? Balasan Allah itu bergantung kepada jenis perbuatan hambanya. Maksudnya apa? In kana khairan fa khair wa in kana syarran fa syarr. Kalau perbuatannya baik, balasannya setimpal kebaikan. Kalau buruk, maka balasannya sesuai dengan keburukan. Jenisnya sama. Oleh karena itu, kalau kita lihat, siapa yang menerima pembatalan jual beli orang lain, maka Allah akan membatalkan kesalahannya, diampuni dosanya. Sama-sama pembatalan. Kalau kita menerima, ya sudah sini, kembalikan, ini saya kembalikan uangmu. Ya, ini berbuat baik, luar biasa, menolong orang lain. Maka ini adalah menerima pembatalan. Allah juga menerima pembatalan apa? Pembatalan dosa-dosanya. Sama. Cuman kita harus tahu bahwasanya balasan di akhirat lebih besar. Jadi kalau kita sekedar membatalkan, yaitu jual beli, karena ada hajat yang itu remeh, yang itu murah, maka pahala di akhirat luar biasa berupa pembatalan dosa-dosa. Makanya para ulama mengatakan orang yang menerima pembatalan jual beli ini termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam samahan. Apa itu samahan? Yaitu orang yang dikenal dengan mudah ketika transaksi. Rahimallahu imra'an samahan idza ba'a samahan idza ishtara. Allah merahmati orang yang mudah ketika membeli dan mudah ketika menjual. Jadi tidak terlalu alot. Demikian pula pembatalannya. Dia mudah dibatalkan asalkan tidak main-main loh ya. Kecuali kalau dia main-main membatalkan sedikit apa enggak nyaman boleh dibatalkan. Kita berhak untuk menolak. Karena itu hak kita. Ya. Dan jual beli sudah sah, sudah tidak ada pembatalan. Tapi kalau memang betul-betul hajat kebutuhan untuk membatalkan karena ada kebutuhan yang lebih mendesak, maka terimalah pembatalan, kembalikan penuh uang tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan sesuai dengan amalan. Dalam apapun demikian, kita mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan la tazalu mas'alatu birrajuli hatta yaji'a yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan orang itu senantiasa apabila dia itu terus meminta-minta. Jadi maksudnya adalah meminta-minta untuk memperkaya diri sendiri atau meminta-minta karena malas bekerja. Keenakan minta. Ya. Seperti yang terjadi orang desa pergi ke kota besar kemudian berpenampilan sebagai orang yang sangat-sangat miskin. Kemudian setelah banyak mendapatkan hasil ditransfer ke desa, membangun rumah besar, punya usaha, ternak dan lain sebagainya. Maka orang inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang itu apabila senantiasa minta-minta, ya, maka nanti hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Jadi ini adalah orang-orang yang minta-minta untuk memperkaya diri. Orang-orang yang sehat walafiat tapi malas bekerja. Ya, makanya kalau ada orang yang sehat walafiat, kita lihat sehat, badannya sehat, ya, tidak sakit-sakitan, apalagi masih muda, apalagi badannya tegar, ya. Kemudian minta-minta, baik itu yang ke rumah-rumah, atau yang di terminal, atau yang di perempatan jalan, baik itu yang pura-pura nyanyi, atau yang apa ngelap-ngelap mobil dan semisalnya, atau kalau musim hujan pakai sabun itu, ya. Maka kalau kita lihat orang itu adalah orang yang kira-kira sehat walafiat, kemudian tidak mau bekerja kecuali dengan cara demikian. Karena kalau kita lihat dia bekerja juga tidak juga, karena ngelap-ngelap itu sekedar saja alasan, ya kan? Kadang-kadang kita kalau ngelap lebih bersih, gitu. Maka kita katakan kalau kita melihat orang itu seandainya dia bekerja, dia mampu dan dia sehat, maka tidak usah diberi. Bukan kita pelit, ya. Tetapi apa? Kalau kita beri, mereka semakin senang dan mereka semakin giat untuk minta-minta. Berarti kita mendukung
yaitu apa? Pekerjaan dia meminta-minta. Padahal meminta-minta yang seperti ini itu adalah mengakibatkan dia diadab oleh Allah di hari akhir. Jadi tidak usah dikasih. Kalau ada yang mengatakan, oh mungkin dia sakit, kita husnudzon. Kalau sakit kok minta-minta di jalan kepanasan, kok kuat gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya kepada bin Azzaqullah, tidak perlu memberi seperti ini, dan kita tidak perlu mengatakan, kasihan, kemudian mungkin saja dia sakit dan semisalnya. Kita katakan bahwasanya mereka bisa bekerja, badan sehat, usia masih muda, badan masih kuat, maka Rasulullah pernah menasihati orang yang seperti ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita katakan al-jazaa'u min jinsil 'amal, balasan itu bergantung dari perbuatan. Ada sebuah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Waqid Al-Laythi. Ya, ini dalam kategori penerapan kaidah al-jazaa'iyah, balasan Allah kepada hambanya. Dari Abu Waqid Al-Laythi, dia mengatakan Rasulullah SAW tatkala duduk di masjidnya. Jadi suatu saat Nabi Muhammad SAW duduk di masjid. Wanasu ma'ahu, sedangkan manusia ada bersama beliau. Jadi dikelilingi oleh manusia. Biasa keseharian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran dan mengajarkan ilmu agama. Kemudian tiba-tiba datanglah 3 orang ke masjid tersebut. Maka 2 orang masuk masjid, lalu yang 1 balik pulang. Ya, wadah bawahin. Fa'akbala ithnani ila rasulillah wadah bawahin. 2 orang datang pada Rasulullah, yang 1 pulang. Kemudian fa'amma a'adu ma'amara'akul jatan wilhalqati fajalah sabi'ah wa amal akharu fajalasa khalfahum wa amal thalithu fa adbara dhaiban. Kata Abu Waqid Al-Laythi, adapun orang yang pertama, maka ketika dia melihat tempat kosong, maka dia segera memasukinya dan duduk di sana. Lalu orang yang kedua, dia duduk sekenanya. Jadi ketika dia masuk, di depan masih ada tempat kosong, agak maju sedikit masih bisa, tapi dia duduk malu-malu sekenanya duduknya, padahal tempatnya kosong. Lalu orang yang ketiga balik pulang, tidak masuk dan tidak duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul lihat ketika menyampaikan ulasan-ulasan agama kepada para sahabatnya, 3 orang ini dilihat oleh Rasulullah. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum 'anil nafari thalatha, maukah aku ceritakan kepada engkau ada 3 orang. Ada sebuah kisah tentang 3 orang, maksudnya mengisahkan 3 orang yang barusan datang tapi sudah lewat, sudah pulang semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun ya, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahumahu, adapun yang pertama, maka dia bernaung atau mengambil naungannya Allah, maka Allah pun memberikan naungan kepadanya. Apa maksudnya? Orang yang datang masuk majelis ilmu, kemudian maju ke tempat yang kosong dan duduk, ini sama dengan orang yang mengambil atau bernaung di bawah naungannya Allah, maka Allah naungi. Karena majelis ilmu itu adalah disebutkan oleh Rasulullah Taubatun min Riyadil Jannah, salah satu taman surga. Karena apa? Karena majelis ilmu itu mendekatkan diri kepada surga. Maka orang yang mendekati majelis ilmu meskipun terlambat, ya, jangan malu. Sebagian orang mengatakan, mas saya malu gak mau ngaji, lo kenapa? Terlambat. Jangan malu kalau urusan ilmu. Ada lagi yang mengatakan, mas saya malu mengaji di masjid itu, lo kenapa? Gak ada yang kenal. Jangan. Ini semuanya menghalangi ilmu. Ya. Ada lagi orang malu tidak mau ngaji, kenapa? Alasannya semua orang sudah pinter. Ini pun juga menghalangi ilmu yang akan dia peroleh. Apa kata Rasulullah yang berikutnya? Wa amma ahaduhuma, kata Rasulullah, wa amma al-akhar fastahiyallahu minhu. Adapun orang yang kedua, maka dia malu-malu, maka Allah pun malu kepadanya. Ya, artinya apa? Allah membalas kalau dia malu-malu, maka Allah pun juga dalam hal memberi ilmu pun juga
seperti orang yang tidak malu. Makanya para ulama mengatakan memang malu itu disyariatkan ya. Bahkan malu itu termasuk iman, al-haya'u minal iman kata Rasulullah. Namun kalau urusan menuntut ilmu jangan dipakai malu-malu. Ya. Karena apa? Karena malu menuntut ilmu berarti malu bertanya. Padahal ilmu yang dipelajari adalah penting. Lihatlah bagaimana seorang wanita ketika dia tidak tahu hukum datang kepada Rasul tanya, meskipun masalahnya adalah masalah yang dianggap tabu. Seorang wanita datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apabila seorang wanita itu mimpi basah, apakah dia juga harus mandi? Coba pertanyaannya seperti ini kepada Rasulullah, wanita yang bertanya. Lalu Rasulullah menjawab, na'am idza hiya ra'ima. Ya, harus mandi, tapi syaratnya kalau mimpi itu sampai keluar air. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya ternyata mimpi basah itu tidak hanya didominasi kaum laki-laki. Perempuan pun juga kadang terjadi demikian. Lah kalau terjadi demikian, apa hukumnya? Sama persis dengan laki-laki. Apa itu? Mandi jinabah. Kalau memang terjadi. Tapi para ulama mengatakan meskipun terjadi, tapi ini sangat-sangat jarang. Yang sering terjadi adalah kaum laki-laki mimpi basah. Maksudnya mimpi berhubungan badan kemudian sampai mengeluarkan air. Itu jinabah dan dia harus mandi. Perempuan pun seandainya terjadi demikian, dia juga harus mandi. Lihat bagaimana seorang wanita yang tidak malu-malu untuk bertanya, padahal kalau kita lihat masalahnya masalah tabu. Tapi karena urusan yang ilmu agama, antara benar dan tidak benar, salah dan tidak salah, bahkan nanti kaitannya nanti bagaimana masalah thaharahnya sah atau tidak. Karena kalau tidak mandi kan tidak sah thaharahnya, tidak sah salatnya. Maka ditanyakan oleh seorang wanita langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, adapun yang ketiga, maka dia berpaling dari majlisnya Rasulullah, maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaqun alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di sini kita katakan bahwa kita kembali kepada masalah kita, kesimpulan daripada apa yang kita bacakan satu hadis yang pendek ya, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, bahwa Rasulullah dan Islam mengajarkan kepada kita bahwa jual beli kalau rela sama rela sudah dibayar dan barang sudah diterimakan, kemudian sudah berpisah antara penjual dan pembeli, itu jual beli menjadi sah. Artinya sah apa? Uang menjadi milik pedagang, barang menjadi milik siapa? Pembeli. Ya, sah sudah. Artinya apa sah di sini? Maka kepemilikan penuh barang berpindah kepada sang pembeli. Namun dalam Islam ada sesuatu yang bersifat yaitu apa? Kemudahan. Karena kadang-kadang terjadi orang yang membeli barang ternyata menyesal, ternyata kebutuhannya tidak seberat yang disangka, atau ternyata dia punya hutang harus dibayar segera, atau ternyata ada kebutuhan yang lebih mendesak, atau ternyata dia sudah punya barang yang semisal baru teringat, maka dia ingin mengembalikan barang. Dalam Islam dibolehkan. Kemudian pedagang dianjurkan untuk menerima pembatalan. Ini kesimpulan. Dan bagi orang yang menerima pembatalan jual beli ini, maka pahalanya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan apa tadi? Pahalanya membatalkan, menghapus dosa-dosanya. Jadi ikhtisab ini enaknya kalau kita ini mengerti hadis-hadis Rasul. Jadi kita ini mendapati masalah banyak di tengah masyarakat. Kita jual ini, jual itu, ada saja orang yang membatalkan. Padahal sudah lewat sebulan. Nah, kalau kita tidak tahu ke sini, kita akan menolak terus. Padahal kita punya, gitu. Lain hanya kalau kita tidak punya, kita butuh juga. Maka kita mengatakan tidak perlu dibatalkan. Tetapi kalau kita tidak butuh, uang itu ada nganggur dan semisalnya, silakan dibatalkan, niatkan menolong orang lain, maka Allah akan menghapus dosa kita. Wallahu'alam. Kemudian ada belum? Belum. Tinggal berapa? Satu menit. Satu menit. Baik. Kalau ada yang bertanya silakan. Kita cukupkan di sini. Kalau ada yang bertanya, kami silakan. Dan setelah itu nanti kita sambungkan pertanyaan.
Ya. Dalam kasus Al-Iqbal tadi. Ya, Mas. Masalah Iqbal apa bisa? Masalah Iqbal, ya. Misalnya yang apa? Yang membeli tadi ya. Ya. Dengan sukarela apa? Uangnya dikembalikan tidak utuh, enggak apa-apa. Dengan sukarela? Iya. Uangnya? Uangnya dikembalikan tidak utuh, enggak apa-apa. Pembeli atau penjual yang rela? Pembelinya. Ah, pembeli sukarela enggak apa-apa dikembalikan tidak utuh, ya. Apakah penjualnya boleh terima? Ya boleh tadi. Jadi hukumnya nanti berubah menjadi jual beli. Jual beli baru lagi. Berarti pembeli sekarang membeli dengan harga yang dibawanya awal lagi. Boleh dalam hal ini. Kemudian al-muslimuna 'ala syurutihim, orang-orang Islam itu bergantung kepada syarat yang diutarakan. Kalau memang disetujui maka ini dibolehkan. Wallahu a'lam. Apa hadis nomor berapa? Beda-beda ya kitabnya ya. Kalau di sini adalah berapa tadi? Hah? Kalau di kitab kita 703, tapi beda-beda cetakannya. Ya. Sebelum babul khiyar. Sebelum babul khiyar. Ya. Sebelum babul khiyar. Wallahu a'lam. Ada dulu ya. Setelah adzan kita sambung dengan pertanyaan dan pembagian hadiah insyaallah. Pertanyaan. Jika di sebuah toko dituliskan barang yang sudah dibayar tidak boleh dikembalikan, apakah ini dibolehkan atau tidak? Tadi kita katakan bahwasanya kalau memang jual beli itu sudah sah, kemudian ada orang ingin membatalkan, itu saja dibolehkan, maka berarti apa yang ditanyakan ini menyelisihi apa yang dianjurkan dalam Islam. Ini pedagang yang pelit, ya, pedagang yang tidak mau kompromi dengan hajatnya orang Islam. Jadi tidak perlu ada tulisin barang yang sudah dibayar atau barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, ini tidak perlu. Pertama kenapa? Karena ini pertanda dia pelit, tidak mau nolong orang. Lalu yang kedua, ya, bahkan sebelum keluar dari tempat yang membeli, ini sebenarnya dalam Islam itu ada hak untuk saling membatalkan. Dalam Islam nanti akan ada, makanya nanti ada babul khiyar. Babul khiyar itu adalah bab menjelaskan bahwasanya pedagang atau pembeli berhak membatalkan, ya, sebelum saling pisah. Ini namanya khiyar. Nah, kalau memang demikian berarti apa? Berarti tulisan ini meniadakan hak yang dibeli dibolehkan oleh agama Islam. Jadi kalau sudah berpisah saja antara penjual dan pembeli, kemudian dirujuk lagi, ini masih dianjurkan untuk dibatalkan, boleh. Apalagi masih dalam satu majelis, ya, belum berpisah, maka di sini memang hak untuk membatalkan. Kadang-kadang orang berubah pikiran, kadang-kadang orang teringat hajat yang lain yang lebih penting dan semisalnya. Jadi sebaiknya tidak ditulis seperti ini. Sekali lagi ini menunjukkan pedagang itu tidak mau kompromi, tidak mau nolong orang, ya. Allah. Kemudian ada pertanyaan, apakah orang yang meminta-minta, apakah orang yang meminta oleh-oleh dari saudaranya termasuk orang yang disebutkan dalam hadis Rasul yang tadi disebutkan tadi, walaupun hanya bercanda saja? Allah waalaikum, yang dimasukkan dalam hadis itu adalah meminta-minta untuk memperkaya diri ketika dia mampu bekerja tapi minta-minta. Kalau misalnya meminta yang sifatnya itu wajar, lumrah, atau bahasa syar'inya urf, ya, maka ini tidak tercela. Sekedar saja urf, bahkan termasuk dalam masalah kebaikan yang saling dicurahkan oleh seorang muslim kepada yang lainnya, itu saling meminjamkan barang. Kalau misalnya minta-minta salah topan, nggak boleh. Alangkah sulitnya kita hidup. Kadang-kadang kita hidup bertetangga, kemudian kadang-kadang kita minjem apa? Minjem alat, ya, minjem alat. Kadang-kadang di sekolah satu sama lain saling pinjam apa? Penghapus. Padahal penghapus itu tidak dipinjam, minta itu, bukan meminjam. Kalau pinjam kan kembali utuh gitu ya. Kalau dipakai kan berkurang, kan minta itu. Tapi ini adalah hal yang sepele. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surat Al-Maun, termasuk tanda-tanda sifatnya orang pelit itu adalah bayamna'un al-ma'un, yaitu menolak apa itu al-ma'un, barang-barang yang remeh. Ya, barang-barang yang remeh. Ada orang misalnya tetangga datang ke kita, "Pak, pinjam cangkulnya." "Oh, enggak ada." "Padahal ada." Ini menolak ma'un. Wayam namun ma'un. Ada lagi datang orang, "Pak, minta paku satu saja. Karena di rumah enggak ada paku, sekarang butuh paku." Masa enggak boleh seperti itu? Ini termasuk hal yang lumrah.
tahun seperti ini, maka kasih. Atau punya gergaji, karena kadang-kadang tidak setiap rumah punya gergaji ya, maka dibolehkan. Kadang-kadang pinjam apa? Kunci Inggris, gitu ya. Kadang-kadang orang tidak semua punya demikian. Maka atau kadang-kadang tetangga pinjam tangga, ya, karena gentengnya bocor, masa ditolak? Itu pelit, namanya. Jadi kalau memang sifatnya itu perkara-perkara yang lumrah, wajar, remeh dan semisal, maka ini tidak termasuk dalam larangan. Cuman tidak termasuk kebaikan ya, minta-minta meskipun hanya basa-basi. Kadang-kadang orang kitanya ini menganggap ini basa-basi, tapi dia menganggap serius, kan gitu. Akhirnya gak enak gitu ya. Ketika mau berangkat umroh, jangan lupa ya hadiahnya. Nah seperti itu, maka ini kurang baik. Kenapa? Karena orang yang dititip demikian, kalau memang dia menganggap serius, nanti bingung. Kira-kira dibelikan apa? Mau dibelikan yang mahal, punya uang? Ya, dibelikan yang murah, nanti dibilang murahan? Kan repot. Ya, wallahualam. Apabila pembatalan jual beli tadi berupa makanan, apakah dibolehkan? Ya, kalau memang masih utuh, ya kan? Cuman kata kita sebutkan bahwasanya anjuran untuk membatalkan jual beli ini apabila terpenuhi dua syarat, ya. Yang pertama tidak membahayakan orang yang mempunyai barang, yang kedua hajatnya orang yang membeli. Nah, sekarang hajatnya pembeli ya ada dikembalikan. Mungkin karena enggak cocok ya aja, tapi kan membahayakan penjual. Karena kalau dikembalikan mau dikemanakan makanannya gitu. Maka dia berhak untuk menolak. Ya, tapi kalau memang bisa dijual lagi kalau masih utuh, tidak ada masalah karena sebagian makanan itu bisa dijual kembali meskipun sudah terbeli tapi masih utuh, tidak dikatakan bekas orang lain, tidak berkurang kualitasnya, maka silakan tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tiba saatnya pembagian hadiah jazakumullah khair kepada muksinin yang memberikan hadiah ini. Tapi di sini ada kurang sinkron ya. Di sini disebutkan afwan hadiah untuk ikhwan 2, santri 2, anak-anak 2. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 tapi tulisannya di sini 6. Nah, gimana ini? Nah, jadi kita anggap saja yang ini untuk afwan ya. Afwan ya. Baik. Pertama untuk afwan hanya satu saja yang menulis di kertas, dikasih nama, nanti dapat hadiah yang benar, yang paling cepat. Nah, pertanyaannya rapat saja ya. Sebutkan dua syarat dianjurkan untuk menerima pembatalan jual beli orang lain. Sambil menunggu, yang paling cepat mendapatkan hadiah. Sekarang untuk non santri. Ya, mana nomor santri ini? Yang ini ya? Yang ini ya? Nah, ini. Baik, yang nomor santri. Tidak usah lihat buku ya? Tidak usah lihat buku. Karena riwayat istra. Apa hukumnya meminta supaya dibatalkan jual beli? Meminta ya. Apa hukumnya meminta dibatalkan barang yang sudah dia beli? Satu yang pertama ya. Ya. Nah. Apa? Perhatikan. Soalnya apa hukumnya seorang meminta pembatalan barang yang sudah ia beli? Apa jawabnya? Sunnah. Mana yang kedua? Yang kedua. Sebelah kanan. Siapa saksinya? Sebelah kanan. Ya. Meminta pembatalan yang tidak telah dibolehkan. Dibolehkan, bagus. Ada alasan nggak kira-kira? Kapan dibolehkan? Dibolehkan ketika pembeli memiliki hajat. Bagus, ketika ada hajat. Yang kedua, apa hukumnya membatalkan permintaan jual beli dari orang lain? Ya. Tadi sudah mubah. Hah?
sunnah. Apa hukumnya menerima pembatalan jual beli orang lain? Sunnah. Bisa kasih alasan? Terserah alasan apapun boleh, pokoknya benar. Meringankan hajat. Membantu hajatnya orang lain atau meringankan hajatnya orang lain. Apa-apa? Sampaikan. Sahur. Kemudian untuk yang sulit untuk anak-anak ini. Mana? Apa ada? Kertas. Itu saja. Ini. Yang pertama tadi ini ya. Ada mudarat jika menerima pembatalan. Ya, betul. Ada kebutuhan yang lebih mendesak. Bagus. Ini yang kedua harus dibaca karena sudah benar. Nah, ini bisa diberikan kepada Ummu Nafis. Siapa yang mewakili? Nafis. Nah, untuk anak-anak. Anak-anak mana anak-anak? Boys, boys. Nah, ayo duduk dulu. Kitab apa yang dipakai bahasa atau dibahas pada malam hari ini? Anak-anak? Mana anak-anak? Kitab apa yang dibahas dalam kajian kita malam ini? Itu, Zat. Zat, banyak. Apa? Marah. Benar ya? Yang kedua, siap ya? Sekarang tahun berapa Hijriah? Tahun Hijriah tahun berapa ini? Ayo. Siapa? Tahun? Satu saja dulu. 1400. Yang satu ini. Ayo sini, siapa namanya? Ah, ini apa nih? Untuk santri ya. Untuk santri kita buat ditutup dulu bukunya ya. Ditutup dulu bukunya. Ya, sudah. Siapa yang bisa menyebutkan hadis tadi? Sama contohnya, sebutkan kaidah jazaiyah bersama contohnya. Satri lagi, satu lagi. Kaidah jazaiyah bersama contohnya, satu lagi. Ya. Apa kaidahnya? Lihat tarik. Al jaza al mujin selama, betul jawabannya? Tutupan apa? Gede ya, wey. Ya. Maka Allah menaunginya. Yang kedua, malu-malu. Kaget. Maka Allah pun malu kepadanya. Ketiga, enggak atau enggak? Enggak terus Allah. Saya diperbaiki lagi, bukan enggak. Apa? Nah, berpaling kemudian Allah berpaling darinya. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.